Jadi cemari kita sudah dulu di dalam rumah adat. Nah, kita memperbaiki masalah atau persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya persoalan itu bukan dari masyarakat. Itu satu dua orang yang suka mendorong menyuara yang mau masuk di tanah kita. Jadi persoalan ini terjadi dari pamflet. Pamflet yang tidak tahu pamflet itu yang tidak tahu dong tangkap di mana itu. Jadi kemarin itu kita sudah perbaiki, semuanya sudah baik dan kita sudah cari tahu. Jadi persoalan itu tidak benar. Jadi persoalan itu bukan timbul di Yowit. Ada yang bilang persoalan itu timbul di Woboyu. Tapi di sini kita sudah selidiki siapa yang bawa persoalan itu ke Woboyu dan kembali dari situ sampai di Yowit baru kita semua dengar. Tapi tidak ada yang jawab. Jadi kita anggap itu persoalan itu bukan dari persoalan kampung Yowit. Nah, itu di persoalan itu untuk menakut-nakutkan masyarakat supaya masyarakat bisa serahkan tanah kepada Mayora. Dan kita sudah tahu cara mainnya begitu. Jadi sebelum ini tuh tanda tangan itu yang ini Pak Eli itu yang tusuk-tusuk saya untuk tanda tangan itu. Pak Eli sama kakak itu. Jadi mereka tuh bilang saya, aduh abang ini dong bisa bunuh kita dengan ini, masalah Sawangi ini. Makanya saya itu ikut orang punya mau. Orang punya itu ya, saya bilang sudah, nanti kita tanda tangan sama-sama. Waktu tanda tangan itu, tanda tangan di sini, tanda tangan ini. Game-game sana. Malam kita tanda tangan. Cerita tentang saya tanda tangan. Saya tanda tangan untuk Mayora. Mayora punya kertas. Sebelumnya itu, saya sebelum tanda tangan, mereka paksa saya. Dengan cara politik dalam arti merdeka. Sekarang saya berpikir untuk masyarakat atau umat. Saya berpikir kasihan saya punya masyarakat dorong masuk hutan. Sehingga saya berpikir saya cari jalan keluar, ambil satu langkah. Terpaksa saya tanda tangan supaya masyarakat itu selamat. Mereka ditindak dengan bahasa politik. Mayora ini yang bertindak. Orang bertindak dengan bahasa politik. Sehingga saya cari jalan, akhirnya saya tanda tangan. Baru mereka sekarang tidak tahu dapat informasi dari mana. Sekarang mereka Mayora. Sekarang mereka cari jalan. Bahasa politik yang tidak-tidak menyangkut rumah adat. Padahal rumah adat itu bukan untuk menyimpan kekuatan apa atau berupa senjata kah, apakah. Sedangkan rumah adat itu untuk kita menyimpan sakral yang tete nenek moyang sudah tinggalkan untuk kita. Rumah adat itu untuk begitu. Jadi sekarang mereka kenapa bisa peralatan rumah adat itu
untuk menyimpan kekuatan apa ini yang kita sekarang ada berpikir. Pada rumah adat itu bukan untuk menyimpan apakah, hanya untuk menyimpan apa yang sakral, apa yang orang tua sudah tinggalkan untuk kita. Selanjutnya kita tidak tahu. Rumah adat bukan untuk politik, itu untuk kita menyimpan sakral yang tetek nenek moyang kita sudah tinggalkan untuk kita. Kenapa mereka itu teralatkan untuk politik? Kita sekarang masih berpikir. Kita tanda tangan karena dipaksa. Akhirnya masyarakat mau masuk hutan. Sehingga namanya pimpinan saya cari akal, akhirnya masyarakat mau masuk hutan, akhirnya tidak jadi. Saya sudah tanda tangan karena paksa dengan berbahasa politik. Sampai di sini.